di Korea yuk. Oh, annyeong, annyeong, annyeong. Annyeong, annyeong. Ya kan kita ini ceritanya lagi apa ini namanya? Kita lagi jalan-jalan, kita lagi di hutan, hutan kayu. Ini kita lagi PPC, para petualang cablak. Sahabat dua nih, ada petualang cablak. Ada yang dari Depok sama Jagakarsa nih. Gak beda jauh. Kita ini lagi pengen jalan-jalan. Mm-mm. Bukan ke gunung, bukan ke hutan, tapi ke gang sempit. Takut ayo. Nop, banyak takut banget sama gang. Oh, lagian iya, di mari bukannya piknik. Ada jalan dong jadian kagak apaan. Ada jalan, jalani hari tanpamu. Ah, jodoh. Ah. Ada jalan, tapi gak jajan. Ya. Ada no, ada gua no. Jalan, jalanin aja dulu. Ada apa lagi no teh? Ah, ada itu tuh, jalan goyang. Jarang. Banyak banget nama jalan di mari ya. Menurut lu Pak Adria, kira-kira kita enak itu jalan-jalan wisata itu kemana? Biar ada hiburannya gitu. Oh, kan nyablak kita. Kita nyablak, oh, iya, kita lagi nge-vlog. Kameranya lu kesonoin. Wah, permisi ibu-ibu. Yeah. Boleh gak sebelum mulai saya ke Majestic dulu? Bisa, kenapa? Belum nemu bahan nih. Panggil masih. Tadi manggil masuk, manggilnya siapa? Halo, halo gitu. Manggilnya siapa? Halo, halo. Enggak, manggil kita siapa tadi? Ibu-ibu. Lu gak lihat pakaian kita udah kayak bocah masih manggil ibu. Ya maaf. Gua sampe dikuncir dua kayak Anabel begini lu panggilin. Wah. Ini udah dandanan laptop si Unyil gue. Ini kebetulin nih kalian kumpulin. Kebetulan. Makanya kebetulan. Saya minta betulin. Bisa aja Darto. Ini kebetulan pada kumpul di sini. Ayo mari berkumpul menyaksikan artis-artis yang akan tampil di sini. Hanya aja bang. Kebetulan saya adalah manajer artis pendatang baru. Saya punya penyanyi yang kemarin baru dapat rekor MURI. Berarti siapa? Abang manajer. Jadi dia adalah seorang pencipta lagu. Lagunya enak dinyanyikan tapi tidak enak untuk didengar. Bagaimana mau jadi penyanyi? Lagu enak dinyanyiin tapi kagak enak didengar. Lu justru itu dia dapat rekor MURI. Gimana cerita? Penjualannya 50 ribu kopi. Oh. Sidi. Sidi. Padahal asam lambung tuh minum. Langsung saja saya undang artis pendatang baru yang siapa, saya Pak? Maksud. Ini dia. Mawar. Laporan. Kamu bukan penyanyi nih. Aha. Ini anaknya artis yang terkenal. Siapa? Oscar Lawalata. Kenalin, nama saya Mawang. Nama lengkap saya Mawang Mewang Jambung. Mawang. Ada ya, lagu juga gitu. Iya. Kirain Mawang ular. Mawang. Mawang Uki. Aduh. Aduh. Wah. Ah, Mawang goreng nih. Belum dapet. Belum dapet. Oke. Okay. Kalau begitu ini masyarakat udah kumpul, silakan nyanyikan karya yang... Wah, ya Mawang. Bisa nyanyi tempat lain gak? Kenapa? Ini kalau ini... Saya yang ada bukan dikasih, ya, saya ngasih. Tenang, tenang. Mawang bawa penonton mulu sih. Saya udah nyiapin kotaknya. Oh iya. Oke? Okay? Siap. Kotak ini bukan buat naruh duit. Kotak ini buat apa? Takutnya pada mual. Pada muntah. Pada muntah. Mantap Mawang. Mawang. Cik. Lagu itu Mawang, temani aku rembulan. Bukan. Ade dong itu kali. Ini lagu untuk ibu. Oh, untuk ibu. Serius nih. Sebentar. Yang dipetik gitar kok suaranya piano? Mau ngajar lagi. Daripada yang dipetik gitar yang jatuh mangga. Petik mangga dong. Silakan. Gitar ya, ini gitar ya. Jangan lagu maluin. Ya, pertama. Yuk, yuk. Bisa yuk, Bang. Belum stem. Belum stem. Gak ada.
ada. Enggak, bukan efek, emang banyak semut kayaknya. Matiin kecoa. Oh, nyetem. Nyetem. Yang gue putar yang atas, yang gue colek yang bawah. Oh, bahasan. Cik, 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 cik. Ngilu, ngilu. Banyak cara untuk menyampaikan cinta kepada orang tua kita. Kepada ibu. Kepada bapak. Tapi kadang-kadang sulit. Apapun itu, saya cinta ibu dan saya cinta bapak. Nui nai nui nai nu. 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 Emang lagunya begitu, apa emosi lo? Emang nuinan. Wah, wah. Kan lagu untuk ibu, lagu untuk orang tua. Ya mana kalimatnya buat ibu kagak ada? Iya. Kadang-kadang kita sulit mengungkapkan rasa cinta kita buat orang tua. Wah, begitu, wah begitu. Gampang gua ngomong buat orang tua. Inu, inunya mana? Gak ada. Ini lagu ini malah udah dibikin versi koplo. Oh, nu ina inu ina inu ina inu. Hey, hey, una ini. Gak paham lagi. Gunggung lawak Indonesia. Tahu nggak kenapa Mawang rambutnya lurus? Kenapa? Lurus itu ada singkatannya. Apa? Lucu terus. Udah gak luka lagi. Udah gak luka lagi. Tapi dia masih punya karya lagu yang lain. Dong, lagu lain dong, lagu lain. Nganu. Ayo. Ben, bantuin ya. Ini lagu kedua. Nungina, nginungina. Lagu kedua, kamu siapa? Kamu siapa? Buat Ayu. Bantuin, bantuin. Oh dia gak tahu ya? Dia gak tahu. Dia gak tahu. Kamu siapa? Kamu siapa? Tolong apresiasinya. Lu orang minta duitnya gak perlu kasihin, udah dikumpulin duit. Kita butuh pendengar, Mawang. Tapi gue gak ada harga diri kalau kayak gitu. Masa kita
kita yang ngasih. Coba dong, coba dong ada artis lain gak sih? Pengen lihat deh hiburan yang lain. Kalau kalian gak suka musik, mungkin kalian suka sesuatu yang menegangkan. Dia adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang pesulap. Belum dia jadi pesulap, dulunya dia punya counter handphone. Makanya namanya Marcel. Itu asal kata dari selula. Bukan semua orang namanya belakangnya sel terus dia buka counter HP. Apakah karusel buka counter HP? Itu kan tempat bermain. Iya, iya, iya. Kita panggil Marcel. Tambangnya ya udah terhibur banget, ini pasti lucu banget. Tapi ini lucu dari looknya aja udah lucu banget. Iya. Ini pasti sebelumnya saya ingin kasih tahu, saya pesulap bukan komedian. Jangan ekspektasi tinggi. Karena tadi kalian gak lihat kan, di belakang Marcel udah mau jalan kayak misterius gitu. Taunya musiknya tung-ting-ting. Jadi berubah mukanya cepet banget. Tadi mau gini. Tung ting ting ting. Enggak, dia berasanya bukan pesulap. Iya. Apa? Penguin. Musuhnya Batman. Musuhnya Batman. Tolong dihibur, tolong dihibur. Penguin ya gini. Gini. Iya, iya, iya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang ke TST. Iya. Selamat datang di Komedi Tendean. Silakan, silakan. Iya. Nah, saya mulai mencoba nih ya. Iya. Ya, kalau boleh lucu lah, ketawa aja. Iya. Iya. Halo nih. Saya ada banyak alat-alat di sini. Ada orang yang sulap di jalan begini. Kita udah tutup, jalannya udah tutup. Seru banget nih. Musik dong biar ceria ya. Nih. Saya akan memasukkan koin ini ke dalam ini. Ah, mana mungkin? Ini kan enggak muat. Enggak muat. Enggak muat. Samping nih, nggak usah nih. Kau usah diomongin. Ya, sampingnya diomongin. Samping. Ya, jadi saya akan masukkan ini ya. Nggak bisa dong, ini nggak bisa muat. Apa lihat nih? Fotonya langsung penyek. Fotonya penyek. Oh, boleh pinjam handphone? Ada yang punya handphone di sini? Nah, ini aja nih. Ini. Handphone saya akan memasukkan hand. Itu beneran. Beneran. Handphone roang. Gue replek lagi. Saya akan memasukkan handphone ini. Ke bursa efek. Nah ya. Nih, gak bisa ya. Itu pak. Ya. Jangan emosi dong. Gak boleh emosi dong. Gak boleh emosi. Gak boleh emosi. Handphone aku yuk. Handphone. Tuh. Aku gak suka, aku sulap ini. Enggak. Aku bisa jelasin ini semua. Aku bisa jelasin ini semua. Aku gak mau lagi. Harusnya gue. Ada, ayo dong, apalagi. Ayo. Itu apa yang ditutup? Semangat. Yang ditutup apa itu? Yang ditutup. Ini yang ditutup. Sangkar burung, Pak. Wah. Wow. Ada. Nih. Lihat ya. Iya. Kosong. Kenapa kosong? Kenapa? Karena burung hantu. Oke, mau ngapain? Saya bisa menghilangkan benda di dalam sini. Hah? Emang udah tahu. Contohnya. Pisang. Pisang sama apel 2. Ini apel. Ya. Apel 2 sama pisang bisa enggak? Bisa. Tapi satu ya, Bu. Satu. Jangan sekali dua, dia bingung. Atuh aja dia bingung. Ya, nih, saya masukin ya. Ya. Ada ya? Saya tutup dulu nih. Kenapa harus ditutup? Kenapa? Udah harus tidur. Ya. Diselimutin tidur udah malam. Bentar ya. Pintunya mana tadi? Lu jangan komat kami pintunya mana. Hah. Wow. Hilangin ini lubang. Hah? Hilangin ini. Ini? Ya. Mohon maaf ya, medianya segini. Ibu
masukin itu. Ah, enggak, handphone sih, coba handphone. Lagi. Kamu ada handphone? Handphone yang tadi kamu banting. Iya. Itu handphone aku. Tapi aku ingin ingatkan ya. Kalau ini sudah hilang, berarti tidak bisa dikembalikan lagi. Iya. Ya, biasanya kalau udah masuk ke sini hilang, muncul-muncul di ambasador. Oh. Jauh. Dijual lagi. Oke, saya masukin ya. Oke. Ntar nih. Ini ya, lihat ya. Kamera di zoom dulu. Oke. Salah. Hei, ini dong. Gimana cara ngilanginnya? Mau foto lu? Foto. Udah bukan 4. Oh, iya. Lagi. Coba hilang enggak? Ada lagi nih. Cepat. Ada.